Oke, dan ini adalah tampilan awal dari game ini, teman-teman ya. Jadi di sini ada setting, toning, card, upgrade, paint dan banyak lagi, teman-teman. Dan bisa online juga, cuy. Tapi di sini sebenarnya offline, teman-teman. Aku akan matikan aja untuk wifi-nya, cuy. Kita bisa cek aja di bagian cards-nya, teman-teman. Tadi aku beli ini, cuy. Nah, kalian fokus di bagian uangnya, cuy. Uangnya kan udah banyak banget kan, teman-teman. Oke, sorry, sebelum ke dealernya, cuy, kita ke setting dulu. Kita bisa ubah grafiknya dulu yang paling tinggi, teman-teman. Untuk kontrolernya aku pakai yang raw. Gearboxnya kita pakai yang auto aja karena manual agak susah, cuy. Oke, kita langsung lanjut ke cars-nya, teman-teman. Jadi ini dia, cuy, ya. Anjay. Ada GT86, cuy. Kemudian ada ini 350Z, ada Toyota Supra. Bentar, ada namanya, cuy, ya. 350Z Supra MK4, ada Nissan R34, ada Nissan R33, cuy. Lengkap banget, cuy. Ada FD RX7, ada Nissan 180 SX, teman-teman, BMW 36, BMW 30, Hachikoro AI86 Treuno, cuy. Banyak banget, teman-teman, di sini ya. Kita coba lagi, ada S15 juga, cuy. Ini kok Nissan S15. Ada S13 Rocket V8, cuy. Gila, cuy. S13 V8, teman-teman. Bede yang ngeri kali. Kemudian ada juga RX7 yang keren banget ini body kitnya. Ada Evo 10, teman-teman. Wih, gila drift nih, bos. Ada Porsche 911, ya kan, RWD. Ada 944 Turbo. Kemudian ada apa lagi? Udah habis, teman-teman, ya. Jadi kayak gitu, teman-teman. Jadi mobilnya tuh mirip banget sama game Evo Legends, cuy. Beneran gak, teman-teman? Tadi aku beli yang ini, teman-teman, GT86. Sekarang kita coba beli Supra, cuy. Nah, kita langsung beli aja, ya kan. Nah, di sini kita bisa tuning dulu. Kita bisa naikkan performanya, teman-teman. Nah, apa sih ya? Nah, exhaust-nya kita ganti semuanya ya, teman-teman ya. Nah, kayak gini, cuy, turbonya kita pakai yang ini yang paling tinggi, cuma cuy, pokoknya bentuk rata kanan, teman-teman. Coilover pakai yang 4 inci. Rimnya pakai yang apa ya? Yang keren kali ya. Kayak yang ini. Oke, kita beli yang ini, teman-teman. Nice. Kemudian kita pilih paint. Nah, di sini kita bisa warnain, teman-teman, ya, mobil kita, cuy. Nah, ini yang kalian suka, teman-teman. Coba warna oranye. Nah, kayak gini kita bisa turunin di bagian brightness-nya atau saturasinya juga bisa. Anjir, agak susah, coy. Wah, ngebug, coy. Oke, lanjut kita save. Kemudian di sini kita bisa langsung play aja, teman-teman, ya. Kenapa ada di atas ini? Oke, di sini ada mapnya cukup luas, teman-teman, ya. Ada drift park, city, snow parking. Nah, di sini kita bisa beli aja semua, cuy, kayak gini, cuy. Oke, kita beli semua, teman-teman. Nah. Oke, teman-teman, kita cobain di drift park aja, cuy, ya kan. Nah, ini dia, teman-teman, anjay gitu ya kan, cuy. Oke, nah di sini kita bisa drifting, teman-teman. Wih, gila, keren kali. Kameranya sayang nggak bisa diganti, cuy, ya. Kameranya ada defect kayak gini semua, teman-teman. Itu kok kayak gitu ya warnanya. Padahal di gamenya nggak ada loh. Wah, ininya siapa? Ininya, teman-teman, ya. Apa mirroring gue, cuy, yang kayak gitu, cuy. Seharusnya mah nggak ada kayak gitunya, teman-teman. Itu yang belang-belang tuh di layar tuh seharusnya nggak ada kayak gitu ya, cuy, ya. Di HP ku tuh nggak ada kayak gitunya, teman-teman. Ini cuma di mirroringnya doang, cuy. Mirroringnya agak ngebug ya, teman-teman, ya. Sebenarnya clean banget, bersih, teman-teman. Ih, susah kali loh drifting di sini loh. Apalagi Supranya liar banget, coy. Gila. Liar banget, gila sih. Wah, kencang kali. Gila, emang kencang banget loh Supra ini, gara-gara tuning rata kanan mungkin, cuy. Beda, tapi warnanya agak jelek ya. Warna ininya apa? Oranye-nya, cuy, ya kan. Belum terlalu oranye tadi. Agak susah, teman-teman, ya, karena seperti biasa kita kan belum belajar, cuy. Kalau kita udah terbiasa main bakalan jadi pro gitu, teman-teman. Anjir. Kayak pelajin, cuy. Kalau baru pertama kali ya, kalau baru pertama kali main mah biasalah, anjir. Oke. Jadi kayak gini, teman-teman, untuk game ini sangat keren banget dan mirip banget sama game Evo Legends. So, buat teman-teman semua yang mau download, nanti linknya aku taruh di pin komentar paling atas. Dan oke, jadi mungkin sekian dulu aja, teman-teman, video kita kali ini. Dan oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Dan oke, bye-bye. Anjay. Gila, seru kali lo game ini, loh. Keren juga ya.